hubungan Luna Maya dan Maxim Bucher tampaknya semakin serius. Kemesraan yang kerap dipamerkan pasangan ini pun sukses membuat baper para netizen. Dalam video yang diunggah oleh sahabat Luna, yaitu Ayu Dewi, Luna tanpa malu-malu mengungkap bagian tubuh Maxim yang paling suka ia cium. Hal itu ia ungkap saat menjawab pertanyaan dari sahabatnya, yaitu Ayu Dewi dan Edric Chandra. Dalam video tersebut, Ayu, Luna, dan Edric terlihat mengobrol santai sembari mengambil makanan di sebuah meja. Ayu dan Edric pun menanyakan beberapa pertanyaan. Di antaranya, menanyakan kapan terakhir mengucapkan I love you terhadap Maxim. Pernyataan Luna itu sontak disambut tawa dari kedua anggota geng Menteri Ceria tersebut. Ayu Dewi pun meneruskan pertanyaannya. Ayu mengorek lebih dalam soal hubungan Luna dengan Maxim. Ia menanyakan bagian wajah Maxim yang paling suka dicium oleh Luna. Luna lantas mengatakan jika kekasihnya paling suka dicium di bagian tepurung. Unggahan tersebut sontak menuai banyak komentar dari netizen. Tak sedikit yang penasaran bagian tubuh Maxim yang dimaksud oleh Luna. Ada yang berasumsi bahwa bagian tempurung yang dimaksud oleh Luna adalah jidat.